Sumatera. Ini saya baru bangun. Ini berarti telat ini masuk ke simpang benernya. Harusnya malah jam segini sudah sampai di Dumai ini mereka ini busnya. Ini ada Putra Pelangi. Oh, ini ke Pekanbaru malahan. Dek Nadia ya. Ini ke Pekanbaru yang Tronton ini. Oh iya kan, Dek Nabila. Itu harusnya sudah masuk Bukit Timah di jam segini. Ini kemacetannya sampai buka dua jalur ini. Kalau saya lihat dari map, dari peta Google Map, ini dari sini nggak ada SPBU padahal. Ini kita baru lihat dari Kota Pinang, daerah Torgamba mau masuk ke Bagan Batu. Apa ada kecelakaan ya daerah sini ya? Ini di map dua jalurnya hitam. Jadi berarti kalau dua jalurnya hitam, harusnya ini macet parah nih. Ini sampai buka dua jalur gini. Aduh. Mana lagi jam-jam segini, jam-jamnya ini rawan laporan ke kamar mandi. Ya, begitulah teman-teman. Akhir-akhir ini jalur lintas Sumatera ini, kalau nggak antri solar ya ada aja yang halangin perjalanan. Ini nggak tahu apa ada yang nyebrang apa enggak nih. Kalau ada yang nyebrang adalah fix ketinggalan. Kayaknya ini bus Pertamina yang dipaksa mundur biar bisa buka jalan ini. Kalau enggak sama sekali enggak bisa jalan berarti. Nah itu, yang di depan tuh bus Putra Pelangi sampai masuk kanan itu. Sayangnya ini masih berembun ini kacanya. Bus Putra Pelangi udah masuk kanan. Karena kalau enggak bisa jalan dari arah sananya. Dari arah sana juga kayaknya sudah buka dua jalur ini. Mau keluar tapi takutnya nanti tiba-tiba lancar kan. Ini udah jalan merayap teman-teman. Kayaknya tadi ini udah lama di sini. Biasanya masuk sini itu sekitar jam 4. Ini udah jam 6 pagi nih. Ini sudah mulai jalan ini truk-truk dari arah atas. Ada bus nih, bus PMH. PMH pun masih daerah sini. Ini bus Intra. Waduh, berarti macet panjang nih semalam nih. Halmahera. Kok bisa ya? Itu bus-bus dari Dumai itu kayaknya itu. Halmahera yang Bodi Trafego. BMS. Bus-bus dari Pekanbaru pada masih di sini. Waduh, masih dari semalam nih macetnya. Nah, ini Medan Jaya Ekonomi biasanya masuk simpang benar itu pukul 9, teman-teman. Apa mungkin ya 9 jam mereka macet di sini? Ini banyakan PMH loh. Berarti memang ini bus-bus yang ini baru lewat Putra Pelangi yang dari ini Pekanbaru. Dari Pekanbaru masa jam segini masih di Torgamba gitu teman-teman. Aduh. Berarti udah macet 9 jam ini di Torgamba ini. Mari kali memang. Gak tahu efek apa ini ya. Ini Halmahera dari Dumai teman-teman. Jam segini masih Torgamba.
Berarti sampai di Medan nanti ini kemungkinan jam berapa lah ya? Apa sore lah, langsung terbalik lagi ke ini, ke Dumai. Aduh, aduh. Ini kurang jelas sebenarnya gambarnya, tapi ini penyebabnya truk CPO ada yang terbalik, teman-teman. Mudah-mudahan ini segera panas ini biar embun di kacanya segera hilang. Ini udah pada stuck dia. Ini teman-teman truk yang terbaliknya. Wah, yang ini masuk kiri. Gara-gara jalan licin kali ya. Nabrak ini. Waduh, nabrak ternyata. Apa ini penyebabnya? Truk yang nabrak ini. Ditabrakkan ke kayu loh. Ke pohon. Katanya karena ada muatan CPO yang terbalik, jadi jalannya ini licin. Akhirnya di, mungkin ini nggak ngejar ngerem, nabrakkan diri ke ini, ke pohon. Kita ini duduk di area smoking dekat kamar mandi biar jangan terlalu dingin, teman-teman. Di kabin penumpang ngeri kali dinginnya. Saya akui sih kalau BUP ini AC-nya mantap pol. Didukung dengan selimutnya juga mantap nih. Kalau untuk kandang harimau-nya gini, teman-teman. Mantap. Ini abang ini kernek 2. Kernek satunya tidur di sini. Dilapis pakai spons gitu. Ini truknya nih. Sengaja berarti banting kiri biar nggak lurus ke bawah ini. Nah, itu ada Medan Jaya dari Pekanbaru juga tuh. Ini kayaknya sudah mulai lancar. Idola. Idola ini biasanya masuk rumah makan itu tengah malam. Kayak rapi juga. Fafira, Rafa Farah, Kota Pinang Indah. Ini kita masuk pendakian Bukit Kodok, teman-teman. Nah, kita ambil jalur kiri karena ini memang tiga lajur ini yang di Bukit Kodok ini. Ini rawan truk-truk di sini terguling. Ada yang enggak panjang nafasnya gitu. Tadi NPM baru lewat yang dari arah Padang. Berarti biasanya itu lewat dari Simpang Bunar itu sekitar jam 3 jam 4 pagi. Yang double deckernya sempat sister juga baru lewat tadi. Nah, kita ini melipir kiri. Di tengah ini pada berhenti semua truk-truknya. Nah, ini bekas tempat CPO ini, teman-teman. Sudah mulai lancar nih ke atas nih. Amburadul semuanya. Oke, sudah lancar ke atas. Berarti sudah dievakuasi truknya tadi. Tinggal gaspol aja ini ke arah Dumai. Sampai ke Simpang Bunar ini sekitar hampir 2 jam lagi. Ya, nyampe jam 10 lah nanti. Ya, sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Kata stay safe, stay healthy. Bye-bye.